Salam Sport Channel Indonesia. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Eko Widodo di Kota Batam. Dan hari ini kami akan melaporkan pertandingan antara Timnas SEA Games 2017 Indonesia melawan tim Adroid dari Singapura. Dan sebentar lagi kita akan ke Hites Arena dan kita akan melihat keseruan pertandingan itu. Dan untuk mengomentari pertandingan itu saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh seorang wanita cantik, mantan pemain nasional, dan seorang penggemar bola basket, Hanum Fasya. Halo. Welcome to Batam. Welcome Hanum. To Batam. Hanum, bagaimana kesannya ketika Anda datang pertama kali ke sini? Kesannya pertama kali ke Batam. Ini aku pertama kali ke Batam. Aku belum pernah ke Batam, ini pertama kalinya. Makanya aku senang banget pas dapat kesempatan untuk ke Batam. Ditambah lagi sambil mengomentari pertandingan bola basket. Iya, sambil lihat pertandingan bola basket itu senang banget dapat kesempatan ke sini. Ya, sebenarnya menurut Hanum bagaimana pertandingan nanti malam ataupun malam ini nanti sebentar lagi kita saksikan antara Indonesia melawan Adroid yang Adroid itu kabarnya ada 2 pemain asing yang akan memperkuat mereka dan 6 pemain Singapura. Iya, untuk pertandingan nanti malam menurut saya sih pasti akan berlangsung sangat seru karena tim Adroid Singapura pun seperti yang Mas Eko bilang, dia ada pemain 6 pemain nasional Singapura dan dia memiliki 2 pemain asing. Menurut saya sih kalau pertandingan nanti malam menang atau kalahnya itu nomor 2. Ya, karena ini scrimmage ya, game. Karena ya. Ini cuma scrimmage game yang penting. Timnas kita, Timnas Indonesia bisa menampilkan yang terbaik. Apalagi ini nanti akan ditonton gitu kan, ada live streaming. Jadi pasti harus menampilkan yang terbaik supaya semua orang tuh lihat kalau ini loh Timnas kita. Gitu. Ya, dan sebenarnya Timnas yang tampil di Batam ini merupakan gambaran tim terbaik karena dimulai dari pelatihnya yang 3 pemain terbaik ketika eranya ada Ivy Rinaldo, ada Wahyu Widayajati dan ada Johannes Wiener. Head coach-nya adalah Wahyu Widayajati. Dan juga 14 pemain yang dipanggil adalah pemain terbaik yang dimiliki Indonesia. Bagaimana Hanum melihat komposisi timnas sekarang mulai dari pelatih sampai pemain? Kalau dari pelatih itu menurut saya bagus sekali karena dari ketiga pelatih ini memiliki pengalaman ekspertis masing-masing ya. Di posisinya masing-masing tuh mereka bagus sekali seperti yang kita tahu Mas Wahyu atau yang biasa kita kenal Mas Cacing. Mas Cacing itu sangat bagus pada posisi center ataupun power forward. Ditambah lagi ada Mas Ive Rinaldo. General. Dia seorang point guard gitu kan dan ditambah lagi Johannes Wiener yang merupakan shooting guard dari Makassar. Pada masanya sangat bagus sekali gitu. Betul. Bagaimana juga dengan lawan yang akan dihadapi oleh tim nasional Indonesia, Adroid tadi yang tadi saya singgung sempat akan diperkuat oleh 2 pemain import dari Amerika. Kalau untuk pertandingannya pasti akan sangat seru sih Mas Eko menurut saya karena kita merupakan timnas Indonesia yang sudah disiapkan dan di sana juga tim ini bukan tim main-main, tim Singapura, mereka juga bermain di Liga National Basket League Singapura, pasti mereka juga memiliki komposisi pemain yang bagus, pasti pertandingan nanti malam akan sangat seru sekali. Iya, dan pertandingan ini juga akan ketemukan 2 gaya yang selama ini berada dan Indonesia selama ini memang dalam perkembangannya bisa mengadaptasi atau mengatasi gaya permainan dari Singapura. Apakah malam ini Indonesia juga bisa mengatasi gaya permainan Singapura, Anu? Iya, menurut saya pasti bisa mengatasi gaya permainan Singapura. Karena walaupun dengan kepelatihan yang baru, pasti saya percaya sama Mas Cacing dan kawan-kawan akan bisa menghadapi Adroid Singapura malam ini. Ya, Coach Cacing akan meminta para pemainnya untuk menurunkan ego permainan karena para 14 pemain yang terpanggil ini semuanya starter, Hanum. Iya, betul. Di posisi masing-masing, di klub masing-masing dan mereka punya kapabilitas untuk bisa menjadi yang terbaik. Jadi, kesempatan ini yang akan bagaimana Coach Cacing menurunkan ego dari masing-masing pemain untuk menjadi bermain dalam satu tim. Dan ada bocoran pemain siapa nanti yang tidak dimainkan, Hanum? Saya dapat bocoran, katanya yang bermain itu cuma 12. Iya, karena memang internasional game ini. Iya, yang tidak bermain itu yang saya dengar Firman dan May Joni kalau saya tidak bermain pada scrimmage game malam ini. Ya, memang jelas tidak nyantik, langsung nonton saja di Hites Arena. Dan pemirsa, kita akan segera ke Hites Arena untuk menyaksikan pertandingan antara Adroid Singapura melawan tim nasional SEA Games Indonesia. Yang pasti atmosfer penonton di sini sangat besar sekali.
kita dari tadi dari jam 18.30 itu para penonton udah datang untuk menyaksikan scrim match game di High Test Arena ini. Itu udah rame banget dari tadi, Mas Agung. Bahkan mereka tadi nunggu di luar ya? Iya, betul. Sebelum screening tempat. Iya, betul. Ya, menurut Hanum, bagaimana persiapan dari Adrian sendiri? Karena dari pemanasan yang mereka lakukan tadi, bagaimana menurut? Dari pemanasan yang mereka lakukan, mereka itu kalau kita lihat mereka memiliki 3 point yang cukup bagus. Betul. Pastinya nomor 13 tadi yang pakai kidal. Iya, dan ditambah lagi ada 2 pemain asing yang tadi sempat ngedang-ngedang juga ya, Bung, ya kita lihat. Pasti akan jadi seru sekali pertandingan malam ini. Ya, di sisi lain Indonesia juga menunjukkan rasa percaya diri yang begitu tinggi dan tampaknya nanti semoga itu muncul nanti di lapangan. Iya. Ya, pastinya Indonesia juga harus memiliki kepercayaan diri yang tinggi karena mereka bermain tuan rumahnya mereka di sini dan mereka juga harus menunjukkan permainan terbaik mereka di scrimmage game kali ini. Ya, bagaimana sendiri dengan kira-kira racikan dari pelatih coach, pelatih Inal ataupun Cacing dan Johannes Winner dalam menghadapi tim Android di kuarter pertama dan kedua? Mungkin di kuarter pertama dan kuarter kedua, coach Inal dan coach Cacing pasti akan melihat dulu permainan dari Adroit itu sendiri dan pasti di menyesuaikan nantinya dengan para pemain-pemainnya. Ya, dalam kuarter pertama dan kedua nanti apakah mereka akan bermain cepat sama seperti yang mereka tunjukkan dalam scrimmage game kemarin? Saya rasa iya, pasti Indonesia karena kita juga pasti akan ngegas dari awal. Ngegas ya? Iya, ngegas dari awal. Pasti kita akan ngambil keuntungan itu dari awal. Dan jangan sampai... harus menekan dari awal. Iya, betul. Harus menekanan dari awal. Ya. Baiklah, pemirsa. Demikian tadi prediksi ataupun ulasan dari Hanum Fasya. Dan kami akan memandu jalannya pertandingan ini dari kuarter pertama sampai kuarter keempat. Dan kalian dua pemain
Force yang saya pakai dan diperkenalkan oleh announcer. Dan kita lihat penonton terus-menerus masuk ke stadion ini. Ini masih di satu sisi ya, Bung Eko. Sisi betul. Satunya lagi itu masih terisi terus muda. Betul, betul sekali. Sekarang giliran Indonesia akan diperkenalkan. Nomor 4, Arki Dikania Wisnu. Pemain Satria Muda Pertamina. Mario Wisang dari CLS. Hardianus Lakudu, point guard bertangan kidal. Iya, betul. Anda Kara Prastawa. Anda juga berteman akrab dengan Prastawa, seperti satu alma mater ya. Ya, dan Sandi Febiansyah, seorang penembak yang cukup tinggi badannya dan akan memberikan masalah. Dan akurat tuh, Bu. Betul sekali. Kalau udah on, kita lihat Jamar tadi pemain naturalisasi, dan Jamar akan menikmati laga ini karena ini adalah penampilan internasional dia. Yang pertama ya? Yang pertama, ya, dengan pakai baju Indonesia. Cristiano Ronaldo dan Oki Wirasanjaya. Ada dua pemain yang tidak dimainkan Hanum di game ini. Oh ya, ada Firman dan Mei Joni ya. Betul, Mei Joni. Karena timnas ini menyiapkan 14 pemain. Dan ini sekarang coach Wahyu Widayajati. Ya, kita akan mendengarkan lagu kebangsaan dari kedua negara. Dimulai dari tim tamu, tim Singapura. Dan nanti Indonesia Raya akan dikumandangkan setelah itu.
dengan kedudukan sekarang 3-0 untuk tim Indonesia. Indonesia menurunkan starter Mario Wisa, kemudian Jamar Andrew Johnson, Sandy Febriansah, Arki, Jika Nia Wisnu, dan juga Ronaldo, Cristian Ronaldo. Ya memang kalau kita lihat di lapangan memang tidak terlalu terang ya Anum ya sekarang karena memang iya, karena untuk jaga jangan sampai mati lagi. Iya betul. Dan terima kasih kepada para pemirsa di Sports Channel Indonesia yang masih bersabar menyaksikan pertandingan antara Indonesia melawan Adroit dari Singapura. Mario Wisang coba. Ya, sebuah defensive rebound cukup bagus dari Adroit. Ya, inilah Hanum yang harus diperhatikan dari Singapura karena mereka punya kemampuan menembak ya, yang cukup betul. Bagus. Tadi juga ada beberapa pemain yang memiliki kemampuan menembak dari jarak jauh ya. Betul, betul. Pada saat pemanasan, kita lihat itu dan... Ya, mereka backspinnya cukup bagus ya dan putaran bolanya juga cukup ya. Terarah. Dan itu memang salah satu kelebihan dari pemain Singapura yang harus diwaspadai oleh para pemain Indonesia. Time out diminta oleh Singapura. Hanum, bagaimana Anda melihat 5 pemain yang dipilih oleh Coach Cacing di, sebagai starter di laga ini? Menurut saya juga yang starter kali ini yang baru mungkin dari hampir samanya pemainnya seperti SEA Games kemarin, nah, yang baru mungkin hanya Jamar aja gitu. Jamar ya? Nah, Jamar juga ini untuk pertama kalinya dia bermain di timnas Indonesia. Mario Wisang masih dipercaya sebagai calon ataupun sebagai kandidat di posisi point guard. Bagaimana Anda melihat sosok seorang Mario Wisang? Saya melihat sosok Mario Wisang itu dia memiliki jiwa kepemimpinan sepertinya. Jadi sebagai point guard pun dia berperan sangat baik untuk di tim. Kita juga melihat dia bermain di CLS itu sangat baik. Dan dia memberikan gelar pertama untuk CLS. Iya. Kembali ke lapangan, kedudukan Indonesia tertinggal sekarang 3-5. Pertandingan sudah berjalan 8 menit di quarter pertama. Dan, sisa 8 menit. Betul. Dan baru 2 menit ya berarti ya. Ya. Masih ada 8 menit. Masih ada 8 menit. Arki masuk. Arki memiliki fitur yang cukup bagus ya Bung Eko. Iya, karena Arki ini juga kita tahu lama dibesar atau dilahirkan di New York dan dia lama besar di Amerika dan dia pernah bermain di NCAA. Baik, tembakan kedua dari Arki masuk, menyamakan kedudukan menjadi 5-5. Berusaha membongkar pemain Adroit. Ini pemain asing dari Adroit. Betul. Oh, bagus sekali. Anda lihat sebagai seorang shooting guard, Anda melihat bagaimana medium shot dari pemain nomor 73 ya, tadi dari Adroit. Nomor 73 juga bekerja keras mengambil bola rebound dari Hanum. Iya. Drive. Oh bagus sekali blok dari Cristian Ronaldo. Arki. Rebound. Iya. Sebuah usaha offensive rebound tadi dari Ronaldo dari Dodo. Dodo juga dikenal sebagai jenderal lapangan ketika dia apa? Bermain di Satria Muda. Dan sampai sekarang pun juga masih. Oh. Ya. Sebuah passing sangat bagus. Iya. Dari ini seru sekali mau ya Jamar dihadapkan dengan pemain asing dari Singapura. Betul. Oh, traveling. Traffic violation untuk Dodo, turnover ya. Iya. Yeah.
cukup mengejutkan ternyata Indonesia tertinggal 9 atau 5-9. Oh, blok dari kedua, iya dari Dodo. Cobaan 3 point. Oh, bagus sekali defensive rebound dari Jamar. Arki. Iya, inilah kelebihan seorang Arki ya, dong ya. Ya, sebuah turnover. Iya, turnover dan juga penjagaan cukup bagus tadi dari Jamar. Awas. Oh, bagus sekali. Bagaimana Anu melihat kerjasama Wantu antara Jamar dan Dodo tadi? Iya, mereka seperti udah bermain lama, padahal mereka satu tim juga pasti baru. Iya, baru 9 hari mereka. Iya, baru 9 hari mereka latihan bersama, tapi mereka sepertinya udah mendapatkan chemistry-nya untuk berdua. Bagus sekali dari Arki. Arki lagi nih, Bong. Arki menjadi pendobrak dari kebuntuan setelah tadi tertinggal 5-9 tadi. Sekarang memimpin Indonesia 12-9. Percobaan 3 point. Bagaimana defense yang dikembangkan oleh Indonesia di 5 menit pertama ini, Anum? Defense yang cukup bagus untuk defense-nya, dan kita juga menang untuk defensive rebound-nya. Nah. Jadi kita bisa transisi dengan cepat ke depan. Betul. Transisi dan bola selalu diarahkan ke Mario, kemudian Mario memberikan passing kepada Arki ya. Dan memang transisi yang berjalan sangat baik dengan passing-passingannya yang tadi diperlihatkan oleh tim Indonesia ya. Iya. Jadi kuncinya adalah passing. Jadi dalam pemahaman Hanum, filosofi untuk defense ataupun itu bagaimana? Terutama untuk apa melakukan passing? Kalau passing menurut saya, passing itu sangat penting. Apalagi kalau kita memberikan service yang bagus, passing yang bagus kepada teman, pasti teman kita akan dapat bola dengan enak, membuat poin dengan enak. Tapi kalau kita passingnya udah salah, atau passingnya kejauhan, passingnya salah aja, pasti tidak akurat pasti kita akan terimanya juga agak sulit gitu. Betul. Sehingga membuat poinnya butuh effort yang lebih besar untuk membuat poinnya. Betul. Indonesia sudah masuk ke lapangan dan belum mengganti starting five mereka. Ya, masih sama ya, Bung? Masih sama. Tampaknya memang quarter pertama itu sih biasanya menjadi kunci bagi kedua tim untuk bisa mengontrol permainan. Tapi sejauh ini Indonesia mulai mengontrol. Dan kita lihat Mario Wisa memberikan pengarahan, mengatur permainan. Sandi. Wow! 3 point dari Sandi Febiansyah. Atau biasa dipanggil Keceng ya. Iya, bagus sekali Jamal. Oh, nice. Oh. Ya, blok yang ketiga dari Dodo. Baru berjalan 5 menit, Dodo udah melakukan 3 blok nih, Bu. Betul sekali. Minta pergantian bola karena dianggap basah ya. Basah oleh keringat dan licin sehingga berpengaruh terhadap grip. Defensive rebound dari Jamar. Sekarang Android menyerang. Ya. Sudah menyiapkan big man yang lainnya menurut Indonesia. Siapa nih Bung yang akan digantikan? Ya, Poncianus Nyoman. Menurut Bung Eko siapa yang akan digantikan dengan kalau yang kita sering panggil Koming? Koming. Tampaknya Jamar akan diganti dan sudah dua disiapkan sekarang. B-Boy. Berarti ada small forward.
Wow, bagus sekali. Awas. Kikoin. Memang kalau kita lihat penonton riuh ya, berteriak memberikan semangat kepada tim nasional Indonesia. Hites Arena hampir penuh nih, Bung. Iya, sudah mulai penuh ya. Iya. Prastawa juga sudah disiapkan. Oki juga, Bung. Oki, dan tampaknya memang langsung mengganti 4 atau 5 orang ya. Siapa nih, Bung, yang akan ditinggal di lapangan? Yang tinggal di lapangan... 5, Bung. Sekarang udah 5, Bung. 5, ya. Berarti semua harus diganti ya. Ya, karena... Oh, Dodo. Luar biasa. 3 blok. Rebound juga cukup banyak. Sekarang bikin 3 point. Sekarang 3 point. Oh, untuk bagus sekali, Arki. Awas Andi, oh. Nomor 72 ini juga pemain asing ya, Bang? Iya, nomor 72, betul. Mereka menggunakan, walaupun sebenarnya kalau dilihat size-nya, nomor 73 lebih tinggi dan... Ya, betul. Dan mungkin kombinasi seperti nanti akan digunakan di IBL 2017. Karena satu pemain size-nya tidak boleh lebih dari 188 cm, iya. Sisanya mau tinggi 3 meter juga boleh. Asal harganya uangnya cocok. Ya. Sudah masuk 5 pemain Indonesia, ada Komin, kemudian B-Boy, Oki Wirasanjaya, dan Prastawa. Dan juga Adi. Adi juga saya dimasukkan. Dan Prastawa akan dimainkan sebagai point guard nih. Iya, point guard yang bisa menembak. Sisa waktu 2 menit 14 detik. Masih Indonesia unggul 18-12, 18-13 sekarang. Ya, Prastawa ini memberikan double threat dengan dia menjadi playmaker, Hanum. Iya, ini Prastawa masuk semua langsung bertepuk tangan, Ibu. Iya. B-Boy. Wow, B-Boy dari Elbow. Ya, masuk. Nice game shot dari B-Boy. Karena Hanum sering komunikasi dengan pemain pelatnas yang lain. Iya, betul. Bagaimana tentang kemampuan seorang B-Boy ketika dia mendapatkan dari perak di SEA Games 2 tahun yang lalu di Singapura? Kalau B-Boy, kebetulan saya itu waktu SEA Games tuh jarang sekali ngobrol sama B-Boy. Karena B-Boy itu kayaknya gimana ya? Jaim. Bukan sombong, mungkin masih jaim karena masih awal-awal. Tapi kesini-sininya kayaknya B-Boy itu udah gak jaim lagi gitu. Yeah. Mungkin SEA Games tahun lalu dia masih jaim, masih yang malu-malu gitu. Mungkin karena sekarang, itu tantangan bagi seorang, karena dia pemain. Karena dia pemain untuk naturalisasi juga, ya, betul. Ya, betul. 20-13, Indonesia masih unggul dengan sisa waktu 1 menit. Still, Bung, dari Prastawa. 21 detik. Bagus sekali transisi. Itu, Bung, yang defense bagus, transisi ke depan. Betul. Dan tampaknya ini pekerjaan rumah bagi pelatih Singapura, karena Indonesia hidup permainannya. Iya, betul. Kita bisa dianggap remeh nih, Bung, betul. Indonesia. Pertembakan dari luar dan juga tembakan atau juga permainan inside yang berjalan lancar dari Indonesia. Dan rasanya sejauh ini pertandingan cukup menghibur ya, Nomi. Iya, sangat menghibur. 22-13. Pertandingan tinggal 1, under 1 menit. Oh, tinggi sekali. Ya, masih berlangsung pertandingan di quarter pertama yang menyisakan 47 detik, 22-13. Ras dijaga tampaknya. Ditembak nih, Bang. Kosong. Wow. Thank you.
Masih tersisa 12 detik di quarter pertama ini dengan kedudukan 22-15. Referee Erwin. Erwin Harahap memberikan call dan throw in untuk Indonesia. B-Boy membuat kode 2. Ya. Oki Prastawa. 5 detik terakhir. Ya. Tampaknya ada pemain dari Adrid yang sudah merasa lelah nomor 73 atau ya, Dom? Iya, sudah kecapean. Iya, dengan permainan iya. Cepat yang dilakukan Indonesia. Quarter pertama berakhir dengan kedudukan 22-15. Ya, dengan kedudukan unggul sementara Indonesia 22-15, iya. Bagaimana Hanum melihat penampilan dari tim Indonesia di quarter pertama? Quarter pertama tadi bermain sangat bagus, menunjukkan defense yang agresif, reboundnya pun rajin, dan tadi juga 5 menit pertama Dodo bisa berhasil buat 3 blok. Dan tadi juga hujan 3 point tuh, Bung, tadi. 3 point dari mana-mana 3 point masuk. Jadi emang penampilan dari Indonesia luar biasa. Jadi mereka bermain cepat ya. Bagaimana transisi dari defense ke offense dari Indonesia? Transisi dari Indonesia dari defense ke offense tadi sangat baik menurut saya. Karena mereka bisa defense dengan bagus sehingga Adroid-nya turnover. Dan mereka transisi ke depannya sangat cepat. Betul. Sehingga bisa membuat poin dengan mudah. Ya, dan di 5 menit pertama kita lihat Mario Wisa menunjukkan kelasnya sebagai point guard Indonesia dengan dia bermain sangat cepat di posisi anchor dari permainan Indonesia ini. Iya, tadi juga Mario Wusang betul sangat bermain sangat bagus sekali dan Mario Wusang juga memiliki pengalaman yang betul. Sangat tinggi sekali di basket gitu kan. Dia kemarin juga SEA Games mendapatkan medali perak, pasti dia memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi dan pasti dia juga bisa membawa teman-teman lainnya untuk bermain sama dengan Mario Wusang. Ya, pemirsa, sebentar lagi kita akan kembali ke lapangan untuk mengikuti pertandingan di quarter kedua antara Indonesia melawan Adroid dari Singapura. Ya, kita kembali ke lapangan dan terlihat Indonesia masih memainkan roster terakhir yang dimainkan tadi, Hanum, di akhir quarter pertama. Oki Wirasanjaya dan juga Prastawa, tandem yang sama-sama jago untuk melakukan tembakan 3 angka. Dan Coach Cacing masih ingin melihat mereka bermain nih, sepertinya. Betul. Di quarter pertama tadi memang skor terbanyak dari Indonesia dikumpulkan oleh Mario Wisang. Aki Dikania Wisnu dengan 7 poin. Sementara skor terbanyak dari Adroid oleh Jemel. Pemain asing itu ya, Pemain asing, ya, nomor 73. 12 poin dari Jemel. Prastawa. Wow! 3 poin! Luar biasa memang Prastawa ini. Gak bisa dikosongin, Bung. Langsung ya, tidak boleh diberikan space satu jengkal pun. Oh, bagus sekali dari B-Boy. Prastawa. 3 pemain aspak dimainkan di game ini, ada Oki, ada Prastawa, dan juga ada B-Boy. Ini aspak dan PJ nih, Bu. Aspak dan PJ. Untuk apa? Big man mengandalkan Koming dan Adi. Dan untuk small man-nya menggunakan 3 pemain dari aspak. Masih. Oki menjaga nomor 24, Guang Toki. Oh, bagus sekali. Awas. Poinnya nih, Bu. Tapi possession masih di Indonesia sekarang. Adi minta bola. Coming. Oh, nice one. Oh, iya.
Ini Adroid pemain asing tidak yang dimainkan nih, Bung. Kelelahan yeah. Sepertinya. Ya, karena memang, tapi sebenarnya hanya tinggal menyeberang menyeberang pakai ferry aja. Masih coming kepada Adi. Satu ribuan lagi nih, Bu. Iya. Dua kali berturut-turut. Betul. Dapat darah sensitif rebound. Iya, karena resiko memainkan istilahnya pemain kecil ya. Iya. Dan menahan pemain asing mereka. Oh. Transisi dilakukan oleh Adroid. Tim Android ini merupakan tim profesional juga ya, Bu? Betul, di Singapura. Di Singapura ada liga dan namanya National Basketball League dan Android termasuk di dalamnya bersama Chonggi, kemudian Minyi, Safsa, kemudian SPBHK Hornets dan juga banyak tim lain dari liga profesional. Dan di mereka juga baru Singapura menyelesaikan liganya ya, Bu? Betul, mereka bahkan sedang berjalan liga mereka. Kita lihat Prastawa rendah sekali dia mendribble dia. Dan setelah sudah dimasukkan Hanum, dua pemain dari ya, ada pemain Pedri impor. Pemain impor dari dari Singapura. Oh, dan juga di Indonesia Febri baru masuk nih, Bung. Betul. Rahmat Febri, pemain dari CLS. Ya. Saya ingat dulu dia bermain di Ghost Kid saat masih bernama Kubatama. Liga profesional kita. Ya, Prastawa langsung ditempel. Ya, Adroid melakukan penyerangan man to man, Hanum. Iya, betul, Bu. Karena dia melihat tembakan-tembakan pemain Indonesia sangat berbahaya. Di kuarter 1 kita dapat melakukan 3 point cukup banyak sekali. Betul. Hardiano juga sudah disiapkan. Prastawa ditarik, diganti oleh Hardianus Lakudu. Hardianus adalah pemain Satria Muda Pertamina. Point guard bertangan kidal ya, Bu? Betul, bertangan kidal. Nice pass. Ah, nice pass. Dan ini adalah kesempatan pertama Hardianus dipanggil ke timnas. Adi. Oh, bagus, ya, bagus sekali. Tapi memang Adi dan Komin itu kita lihat di PJ pun mereka betul cocok ya. Iya, memiliki passing-passingan yang enak sekali untuk ditonton. Betul. Betul. 29-15, waktu tersisa 6 menit 15 detik. Ya. Adi dipersalahkan tadi gue. Dua tembakan bebas akan diambil oleh pemain nomor 73. Di kuarter 1 ini pemain nomor 73 100% loh, Bung. Betul. 12 poin ya? Iya, 12 poin. Karena emang tadi saya katakan dia punya pos nembak yang sangat bagus. Hardianus sekarang membawa bola ditempel oleh point guard ataupun ya point guard asing dari apa dari Adrid. Bagus. Iya, turnover ya. Iya. Bagus sekali tembakan dari free throw line. ...29-19. Adi dinyatakan traveling oleh referee Fitriana Warapsari.
Cardianus ini memiliki defense yang sangat baik ya, Bu? Sangat baik, dan juga dia ngotot orangnya. Iya, betul. Luar biasa kalau melihat Cardianus bermain. Karakteristik pemain yang mau bekerja keras, ngotot, itu memang menjadi pilihan utama bagi pelatih Wahyu Widiajati dan juga kedua asistennya. Kita masih di quarter kedua pertandingan antara Indonesia melawan Adroit dari Singapura. Indonesia masih memimpin 29-19. Ya. Kalah ribuan di bong kali ini. melakukan kesalahan terhadap nomor 67. Dari Adroit, Kwan Kohwei. Time out. Hanum, bagaimana Anda melihat permainan dari Indonesia sampai menit ke 4:36 di quarter kedua ini? Ya, sampai saat ini permainannya juga belum berubah terlalu banyak dari kuarter pertama atau kuarter kedua awal, walaupun pemainnya sudah cukup banyak di rolling tadi sama Coach Wahyu sendiri. Yeah. Dari Prastawa sebagai point guard, terus diganti menjadi Hardianus. Tapi pemainnya masih tetap, cara bermainnya masih sesuai, masih sama seperti yang kuarter pertama tadi gitu, Bu. Yeah, pergantian permainan dari Mario kemudian kepada Prastawa dan juga kepada Hardianus, apa yang Anda lihat dari perubahan ataupun tadi? Kalau pola permainan memang agak berubah karena dengan tidak masuknya Prastawa, ancaman untuk menembak dari garis pelangi yang jadi lebih sedikit. Dan tadi mencoba kombinasi antara Koming dan Adi untuk ya untuk bermain di paint, di inside. Jamar dimasukkan, Sandi Febiansyah, Dodo, kemudian Hardianus Lakudu dan juga Rahmat Febri. Free throw akan dilakukan oleh pemain nomor 67, Kohwe. Kidal ternyata dia. Iya. Jamal rebound. Hardianus. Wow. Ada lagi, Bu, sekarang ancaman 3 point ya. Iya, dari Keceng. Saya dulu termasuk pemain yang tidak yakin dengan postur dari Keceng karena dia terlalu kurus sebenarnya. Iya, betul, Bu. Tapi titik balik ditemukan oleh Febri ketika Keceng ketika dia dimainkan di SEA Games di Singapura, dan itu titik balik permainan dari Sandi. Dia bermain sangat bagus, Bu. Betul. Dengan 3 point-3 point-nya di saat-saat genting dia bisa memecah kebuntuan. Betul. Jamar kalah rebound ternyata dengan nomor 73. Jamal. Kalau untuk postur lebih besar mana nih, Bung? 73 dan Jamar, Bung? Lebih tinggi nomor 73. Oh. Karena Jamar kalau menurut roster dari apa, dari daftar apa, daftar tinggi badan, tinggi Jamar itu 196. 66, tinggi Kobe Bryant. Anda bisa bayangkan, Anda suka Kobe Bryant, tinggi Jamar tapi permainannya atraktif dan tembakan sangat bagus. Kembali ke lapangan, kedudukan masih 32-22. Pertandingan tersisa 3 menit 47 detik. Masih Jamar, Rahmat Febri. Ya. Ya, dua kali berturut-turut. Ya. Offensive rebound dari Jamar. Jadi menambah dua angka.
Ya. Referee menunjukkan arah ke milik Android. Iya. Betul sekali. Kita juga cukup bagus melakukan defense. Jamal Mansar, ya. Karena dia bermaksud tadi menyelamatkan bola, tapi malah bola meluncur dari tangannya. Rahmat Febri dipersalahkan. Agak kecewa kayaknya. Agak kecewa dan komplain. Karena shot clock hanya sisa 1 detik. Sehingga rugi sebenarnya. Iya. Jadi hadiah untuk Android nih, Bung Febri. Iya, betul sekali. Nomor 24, Wang Poking. Tampaknya memang Coach Cacing mencoba Rahmat Febri dengan kombinasi playmaker Hardian. Oh, Dodo. Nice. Bagaimana? Bagaimana Hanu melihat Dodo yang memang spesialisnya seperti ini, dia melakukan drive karena memang tangan dia panjang. Iya, dan Dodo juga memiliki 2 point yang lumayan bagus. Tembakan ya. Tembakan dia, iya. Oh, bagus sekali tembakan 3 point dari nomor 24. Talking Huang. Ya, gerakan post up dari Jamar. Ya. Terlihat ibu, transisi yang sangat baik bu. Iya, transisi sangat cepat dari Indonesia dan Jamar dan, dengan. Ya. Dan Febri juga melihat ke depan dan dia melihat Jamar langsung dipassing ke depan. Mereka teman satu tim. Iya. Sehingga paham sekali gerakan-gerakan. Udah eye contact mereka. Iya. Push. Kesalahan bagi Indonesia dan kedudukan masih 38-26. Pertandingan tersisa 1 menit 32 detik. Tapi Indonesia udah tim foul nih. Sudah tim foul. Berarti setiap pelanggaran diganjar dihukum dengan 2 tembakan bebas. Ardianus digantiin Maria Usang. Betul. Oh, bagus sekali. Ya, tapi Jamar bisa membaca bolanya. Iya, membaca bola dan bisa menguasai bola itu. Dan karena Mario. Nice, oh, nice. Bagus. Sejauh ini, Anum bagaimana melihat permainan dari Jamar? Permainan dari Jamar sampai saat ini dia masih seperti tetapi dia di sini masih sepertinya belum 100% Jamar nih, Bung. Iya, iya. Dia masih menurunkan egonya. Okay. Benar sih, Bung, mereka harus menurunkan ego di timnas. Oke, okay, oh ya. Keceng. Dan pemirsa masih dari High Test Arena di Batam dan Indonesia sekarang leading 41-26 dan pertandingan tune-up game ataupun scrimmage game ini memang diminati oleh para penonton yang luar biasa di Kota Batam yang memenuhi High Test Arena yang berkapasitas 1.200. Dan tiket pun dijual cukup lumayan, 30.000 untuk menyaksikan pertandingan ini.
pemain nomor 13 Xiang Zouzhen masuk, dan kedudukan sekarang 28-41. Dodo. Jamar. Sandi. Ya. Oh, traveling. Referee Doni Tanjung menyalahkan gerakan dari Sandi Febiansa sehingga cancel untuk tembakan 3 point yang masuk dari Sandi tadi. 16 detik lagi. 41-28. Masih posisi terakhir dimiliki oleh Singapura. Ya, masuk. Tembakan 3 angka dari Jamal. Ya, cukup lama tadi Mario memainkan bola, dan sekarang kedudukan 41-31 di halftime. Pemirsa, kita akan segera menghubungi Hanum Mas ya, yang sekarang berada di lapangan untuk mewawancarai AF Rinaldo ataupun asisten pelatih dari Timnas. Silakan Hanum. Halo Coach Inal, apa kabar? Baik. Coach Inal, gimana nih pada kuarter pertama dan kuarter kedua, apakah para pemain sudah menunjukkan apa yang diinginkan oleh pelatih? Ya, di kuarter 1 dan 2 ya, pemain itu apa namanya? Ada bagusnya juga, ada jeleknya juga pada saat kita terutama dalam transisi dari offense ke defense ya. Itu kelihatan banget gitu. Ada beberapa mereka dapat poin dengan mudah di 3 point, itu satu. Yang kedua adalah box out rebound kita masih kadang-kadang kurang bagus gitu. Jadi maksudnya pada saat mereka attempt, pemain kita masih masuk ke dalam pen area, bukannya mencek lokasi apa ada orang di sekitarnya untuk di box out. Jadi mereka dapat second chance point, terutama di pemain importnya nomor 12. Itu yang harus kita benahi. Dan satu lagi, pada saat kita offense, transisi dari defense ke offense itu kurang bergerak cepat ke depan. Dan apa yang akan dilakukan para pelatih untuk di kuarter ketiga dan kuarter keempat nanti nih, Coach Inal? Ya, yang udah pasti kita akan mengevaluasi kelemahan atau kekurangan yang tadi ada di kuarter 1 dan 2 yang akan kita benahi, dan yang akan kita push adalah untuk bermain lebih cepat ke depan ya, dan share bola harus lebih bagus lagi dari weak side ke dari strong side ke weak side. Habis itu ada penetrasi dan ada bermain di banyak mismatch, harusnya tadi bisa digunakan oleh kami untuk mencetak poin, tapi tidak berhasil. Itu yang harus kita benahi di kuarter 3 dan 4. Oke, Coach Inal, pertanyaan terakhir nih, Coach Inal. Coach Inal itu yang kita kenal sebagai jenderal. Iya. Menurut Coach Inal sendiri, siapa yang cocok untuk menjadi jenderal di Timnas kali ini? Ya, kalau menurut saya sudah pasti ya Mario Usang ya, perannya sangat penting karena dia adalah pemain paling mature, dalam artian dia tahu kapan ritme untuk cepat, kapan ritme untuk lambat. Dia mempunyai killing outside 3 point yang bagus. Dia leader dulu di tim. Jadi saya rasa dia adalah jenderal lapangan pada saat ini di Timnas ya. Oke, Coach Inal, terima kasih. Sama-sama. Oke, bye. Ya. Aduh, dan koreksi dalam permainan yang pertama memang diberikan oleh Coach Inal tadi, terutama saat melakukan box out, karena memang pemain kita lemah saat melakukan penjagaan, dan box out akan dikoreksi nanti di quarter ketiga dan keempat.
masih bersama saya Eko Widodo dan Hanung Fasya melaporkan dari High Test Arena di Batam. Dan penonton masih terus bertambah, Hanung. Betul, betul. Kalau bisa dikasih lihat, ini penonton makin malam malah makin ramai. Padahal, ya, karena hari ini malam minggu ya. Iya, betul, malam minggu. Dan kedudukan sekarang 41-31, masih untuk kumpulan Indonesia. Dan gamenya berlangsung sangat menarik, Hanung. Iya, sangat menarik. Jadi bagaimana evaluasi dari first half tadi bulan ini? Kalau menurut saya tadi juga saya sempat berbicara dengan Coach Inal dan dia bilang juga masih ada banyak beberapa kesalahan yang dilakukan oleh para pemain, tapi menurut saya itu tidak fatal kesalahannya. Betul. Hanya sekedar kalah rebound atau tidak box out. Betul. Seperti itu aja menurut saya. Masih, ya, karena mereka maksudnya masih bisa diterima karena mereka baru 9 hari berlatih bersama. Kena tangan dari Mariusang seperti ya. Dan kedudukan masih 41-31. Dan kalau Anda lihat bagaimana permainan dari Adroit yang ternyata menunjukkan perlawanan nih, Bu. Tadinya saya kira juga pemain asingnya ini sangat harus bekerja keras gitu. Ternyata pemain Singapurnya pun betul, Adroit ya. Iya, pemain Adroit yang dari lokal merekanya pun ternyata bisa betul, memberikan perlawanan yang bagus. Oh, bagus sekali. Kita lihat baru saja Aki melakukan post up dan dia berhasil membongkar ya defense dari pemain Adroit. Jerman tadi pemain nomor 72 yang lebih kecil dibandingkan dengan nomor 73. Nomornya urutan 72-73. Saya juga tadi lihat nih, Bung, ini emang harus gitu apa gimana tuh? Hampir saja. Sebuah lemparan ke dalam yang kurang akurat dari Oki tadi. Oki ini juga kalau sedang on fire, luar biasa. Nembak dari mana pun masuk. Betul sekali. Maksudnya bagus, Bung, tapi tidak ada orang di situ. Betul sekali. Ya, Mario memanggil teman-temannya yang untuk mengambil bola. Betul, untuk mengambil bola karena dia seorang point guard yang biasanya justru tidak boleh mengambil bola, kan? Bola throw in. Masih Mario dijaga oleh nomor 72 Jamon. Coming. Nah, kita nggak ada melihat gerakan dari Koming yang memang dia memiliki gerakan yang cukup bagus saat di bawah paint. Gerakannya sangat simpel, Bung. Betul. Simpel tapi pasti gitu, Bung. Simpel basket ya. Iya. Ya. Calling dari Koming sepertinya. Betul, Koming Nicole Fall, nomor 73, Jamel. Pemain nomor 7 sekarang masuk. Myron. Dan kabarnya pelatnasnya akan segera setelah menyelesaikan game tune up game besok di pelatnas berhenti dan akan melanjutkan lagi bulan Januari ya, Num ya. Iya, Januari akhir akan. Betul, Januari akhir. Kedua itu. Betul, betul. Anda punya nggak pemain favorit yang belum masuk dalam 14 pemain yang dipanggil oleh timnas ini? Pemain favorit? Kalau pemain favorit sih kayaknya sudah masuk ya? Tapi mungkin kalau menurut saya mungkin yang pat dicoba Ragil kali ini. Ragil ya? Ragil kayaknya patut nih untuk dimasuk. Betul. Ke TC. Semoga aja di TC kedua dia dipanggil nih, Bung. Betul. Karena memang Ragil ini pemain yang bagus, pemain muda yang bagus. Ya, dia berpindah dari Satya Wacana kemudian bermain sekarang di Pelita Jaya sehingga mungkin dia perlu adaptasi sehingga tidak terlalu bagus yang dipandang oleh badan timnas walaupun dia masuk 24 pemain yang terpanggil. Iya. Arki, oh bagus sekali. Apa kelebihan dari seorang Arki, Hanung, kalau Anda melihat?
Rocky ini dia memiliki gerakan sebenarnya yang agak lambat, tetapi pasti gitu, Bung. Dan susah untuk ditebak oleh lawan. Betul. Dan dia juga memiliki jump shot yang cukup baik. Betul. Dan bagaimana dengan postur? Karena seorang Arki dia biarpun tinggi, tapi dia bisa bermain sebagai seorang point guard ketika iya. diperlukan. Dan kita... Menurut saya juga Arki itu termasuk pemain yang lengkap. Dia betul. Bisa apa aja gitu. Betul. Ya, kita lihat Arki. Bagus sekali tadi passing ya. Cara Dodo. Sekarang Arki sudah pulang, sudah melakukan defense. Gemel ke Myron. Iya. Lanjut tibang ya, Droid. Bagus sekali. Blok keberapa nih Bang Dredo? Keempat. Blok dari Cristiano Ronaldo. Keempat. Dodo melakukan blok, melakukan rebound. Tembakan 3 poin tadi. Iya. Bagus sekali Mario. Komen namun jadi di harus jaga. Di-foul itu. Harus di-foul. Good foul ya? Iya, good foul. Karena kalau sampai lepas udah 100% poin. Dikatakan good fall karena lewat free throw kan 50-50. Kalau satu masuk, satu tidak masuk berarti good fall. Yeah. Kembali ke lapangan di High Test Arena. Pertandingan tersisa 6 menit 20 detik. Kedudukan sekarang 47-35. Awas Mario. Wow! 3 point. Steel. Pinter sekali, Bung. Ya. Dia mengambil badannya untuk mendapatkan foul. Dia memasukkan badannya. Ya. Trik ini biasanya dilakukan juga oleh beberapa pemain dari Filipina yang berani meletakkan badannya. Biasanya point guard dari Filipina berani meletakkan bolanya untuk memprotek bola dia dari steel dari lawan. Ya. Prastawa dimasukkan. Sepertinya juga Mas Akin sendiri ingin mencoba ya, Bung. Betul. Pemainnya sangat dirotasi sama betul. Dia, nggak itu-itu aja. Iya, karena Cacing juga melihat bahwa waktunya masih lama, masih ya, satu betul. Tahun lagi untuk tampil di SEA Games nanti, sehingga dia memang perlu istilahnya mendalami para pemain yang sekarang terpanggil ke timnas. Prastawa memainkan double playmaker, tapi dalam kondisi seperti ini Prastawa akan disungsikan sebagai shooting guard. Iya. Ya. Itu Bung. Adi coming. Adi dan Koming, Amin. Adi dan Koming, oke. Okay. 5 menit 35 detik lagi pertandingan di quarter ketiga. Dan Indonesia masih memimpin 52-35. Menjauh sekarang ya iya. marginnya. Dan Singapura juga udah tim foul nih, Bro. Betul. Sebuah tim jika mendapatkan tim foul pasti akan berusaha mengambil benefit ya iya, dari betul. terobosan, kemudian mengkonversi lewat free throw. Hanum terakhir free throw-nya berapa persen? Duh, saya lupa. Nih. Ada dan, 60% lebih? Ada mungkin ya, Bung. Iya. Tapi saya beneran lupa, Bung. Karena saya terakhir bertanding itu untuk ajang nasional tahun lalu, Bung. Iya, iya. Langsung sini, Bung. Kita lihat. Betul. Mario mengolah bola. Adi. Bagus sekali. Bagus sekali. Amin nih, Bung. Betul, Amin. Adi Koming. Sebuah
bounce pass tadi diberikan kepada Adi kepada Tommy. Ya, tangan kiri dari pemain nomor 67. Kuali. Sekarang dari Koming Kadi. Iya. Luar biasa. Saya senang sekali gue melihat mereka bermain iya. bareng itu. Ada perubahan taktik. Ada perubahan taktik dari Indonesia tampaknya dan di quarter ketiga ini banyak memainkan inside game. Bagaimana? Iya. Anda iya, melihat itu? Tujuh saya. Kalau tadi di kuarter pertama dan kedua mereka kita lebih mengandalkan tembakan dari luar, tapi kalau kuarter tiga mungkin mencoba untuk mengancam dari dalam. Betul, nih, Bung. Mengancam dari dan dalam. Dan tapi itu berhasil, Bung. Iya. Asal tandemnya Koming dan Adi ya, Bung. Hanum. Tapi tadi juga beberapa kali Jamar dan Dodo. Ya. Kita lihat di boy udah masuk. Ya, turnover. Dari Koming. Mario sekarang masih mengontrol permainan kepada Koming. Prastawa. Wow. Mulai mengancam dari luar. Betul. Lagi nih, Bang. Dari titik-titik tembakan yang favorit, Prastawa. Kemudian juga sekarang Bibo bisa dari sudut 45. Oh, ini yang dikatakan oleh Coach Inal tadi, box out. Iya, betul. Bagus sekali. Sayang sekali, Bang. Iya. Jemael. Masih Jemael. Ya, free throw. Kita lihat referee Erwin Harahap sudah mengangkat tangan dan menunjukkan angka 2, berarti ada 2 free throw yang akan dilakukan oleh Jemael. 2 lagi masuk, Jamar sekarang masuk, dan Hardianus. Ada bagusnya ya Hanung, nanti kalau ada kesempatan selesai game ketemu dengan Jamar, rasanya dia harus tanyakan, rasanya bermain pertama kali membela Indonesia di internasional game ini kan dihitung sebagai internasional game ini. Ya. Kita perlu tahu nanti. Coba nanti kita tanya ajak ya, Jamar. Gagal tadi free throw pertama dari Jemel. Masih memimpin Indonesia 61-37. Pertandingan tersisa 3 menit 27 detik. Boy, Prastawa. Ya. Itu spin yang bagus kan itu, Bang? Iya, spin yang bagus. Namun tangan dari Adi tadi agak apa dia? Nyangkut di tangan pemain Android. Betul, pemain nomor 67. Adi ini dulu pemain di posisi kiper ketika dia sebelum bermain bola basket. Dan saya tahu juga dia sempat menjadi sprinter, Bu. Iya. Jadi memang luar biasa. Iya. Talenta yang dimiliki seorang Adi, seorang dan masih sangat muda sprinter. Saya, Bu. Betul. Adi ini. Kemarin saya juga masih melihat dia dimain di Bama DKI. Oh. Sebelum TC ke Batam. Sudah bagus sekali defense dari Indonesia. Ya, Prastawa mengambil bola. Ya, sekarang menggunakan small line up. Hanya menyisakan Jamar di posisi di main. Tadi kalau Hanum melihat di Jamar membetulkan sesuatu di dadanya itu karena pemain pelatnas sekarang menggunakan tracking denyut nadi. Oh ya betul. Saya pun juga pada saat itu saya menggunakannya, Bung. Saya menggunakannya.
dengan perkembangan sains dan teknologi memang kita harus melihat dan juga harus memanfaatkan itu sebagai apa, sebagai sarana untuk bisa mengoreksi atau memberikan masukan kepada para pemain kita. Tapi sebenarnya itu diperbolehkan tidak tuh? Dalam pertandingan uji coba boleh, tapi tidak di pertandingan resmi tidak boleh. Tidak boleh. Nah, ya. Bagus sekali step back. Ya, titik yang sama yang dilakukan oleh Prastawa ya, tadi di 3 point sebelumnya. Bagus memang. Semakin jauh nih, Bu. Semakin menjauh 65-39. Tersisa 2 menit 28 detik. Ya. Sayang sekali. B-boy. Saya tadi sempat ngobrol Bung sama beberapa referee. Dia sempat bilang rata-rata itu pemain habis poin pasti dia falling. Tapi enggak selamanya kayak gitu juga sih, tapi ini kejadian nih, Bung. Habis poin paling. Gimana tuh, Bung, kalau kayak gitu tuh? Iya, iya, iya. Mungkin dia lelah. Tapi tidak, mungkin karena memang ketika dia poin secara psikologis adrenalinnya tinggi kan, sehingga itu. Ketika dia menjaga adrenalinnya masih terbawa, sehingga itu yang membuat dia melakukan salah, melakukan jaga, sehingga berkorelasi dengan personal foul. Kita kembali ke lapangan. Jamar, bagus sekali. B-boy. Hardianus. Ya, Hardianus. Agak kecewa dia. Agak kecewa. Dengan keputusan referee. Ya. Apakah Hardianus sering mengalami kecewa dengan keputusan dari seorang referee? Iya, sering gitu, Bu. Kalau tapi apa bisa yang, apa gitu, Bu. Ya, apa yang Anda lakukan ketika kecewa? Gimana ya, mau lakuin apa juga. Nggak akan bisa merubah keputusan dari referee, ya udah kita terima aja. Betul. Gitu. Itu namanya respect, ya saya pikir itu keputusan yang bagus, karena itu respect terhadap profesi dari seorang referee. Ya, Jamar. Sayang, ini boleh licin ya, Bu? Iya. 85 melakukan rebound yang cukup bagus. Oh, bagus sekali pemain nomor 7. Myron banyak dimainkan di quarter ketiga ini. Iya. Tampaknya ini menjadi andalannya untuk tembakan-tembakan jarak jauh ya, Anu. Prastawa. Ya, menarik. Pemain nomor 1. Poh Wei Hao. Dan di tim Adroit ini ada 6 pemain nasional dari Singapura, Anu. Iya. Dan itu saya pikir cukup menggambarkan semua ya. Menggambarkan timnas Singapura ya. Karena selisihnya sekarang 66-44, jadi artinya memang cukup jauh. Satu menit 20 detik lagi pertandingan quarter ketiga akan usai. Jamar. Defense help-nya cukup baik ya, Bu? Betul. Oh, nice. Ya, Hardianus. Walaupun posternya kecil, tapi dia memiliki timing ya. Lompat yang betul, bagus. Betul sekali. ...69-44, tersisa 55 detik lagi. ...69-45, bagaimana Hanum? Apakah konsentrasi pemain dari Singapura ini mulai menurun sekarang? Karena iya, sepertinya margin semakin jauh. Iya, sepertinya seperti itu sih, Bu. Mereka
Ya. Dua kali mungkin satu gagal. Ardiano menyelamatkan Prastawa sendiri. Bola licin sepertinya, Bang. Ya, betul. Berakhir sudah di quarter ketiga dengan kedudukan 71-45 dan saya masih bersama Hanum Mas ya. Ya, Hanum. Ya. Di akhir quarter ketiga ini akhirnya Indonesia makin menjauh skornya ya. 71-45. Dan rasanya apa yang akan terjadi nanti di quarter keempat? Tanya-tanya. Di quarter keempat nanti, saya rasa sih kayaknya pemain Adrit ini udah agak menurun nih, Bung. Betul. Mungkin konsentrasinya udah mulai buyar atau gimana, tapi yang saya lihat di quarter ketiga ini, Mas pelatih dari timnas Indonesia, Mas Yacing, mencoba untuk menekan dari sisi pain areanya ya, Bung ya. Betul. Karena di yang quarter 1 dan 2 mereka lebih dari di poin, tapi untuk quarter 3 lebih dari pain area. Ya, tadi di awal quarter ketiga memang permainan Koming dan Adi tampil luar biasa dan mereka juga mengkonversi banyak poin dari apa dua kerjasama yang bagus dan akhirnya mereka kemudian dikombinasi di menjelang akhir quarter ketiga tembakan-tembakan tiga angka ya, muncul tadi, dari B-Boy dan juga Prastawa. Ya. Jadi pelatih dari Singapura saya pikir juga pusing tujuh keliling karena melihat Indonesia yang mungkin dia kaget juga melihat permainan timnas Indonesia betul, hari ini. Betul, baiklah pemirsa dan Hanum kita akan kembali ke lapangan ya. Untuk menyaksikan pertandingan di quarter keempat. Sebenarnya kalau ketika melihat pertandingan seperti ini, yang perlu kita pegang seorang Ahang, karena dia memegang data. Iya, betul. Hanum ya, memegang data dan sehingga memang secara kuantitatif dia bisa apa? Atau memberikan masukan kepada head coach tentang dan situasi yang terjadi. Merupakan seorang pelatih yang sangat teliti juga, Bu. Betul. Untuk hal-hal kecil dia sangat teliti betul sekali sih, Coach Ahang ini. Baik, saya baru saja mendapatkan statistik, Hanum, di quarter sampai akhir quarter ketiga. Ya. Skor terbanyak dari Indonesia dibuat oleh Arki Dikania Wisnu. Masih dengan, Arki ya, Bu? Dengan 11 angka dan kedua adalah Koming, Pontianus Nyoman Indrawan. Sedangkan poin terbanyak dari Adroid dibuat oleh Jemel pemain nomor 73 dengan 21 poin. Ya, membentur kaki dari Jamar. Oh bagus sekali. Namun defense Indonesia ya, juga mengecil kan, Om. Arki. Oh, sayang sekali. Iya.
si Dodo sudah berusaha menangkap bola tadi. Iya. Ya. Tapi sepertinya passingnya cukup keras tuh Bung Dani. Keras sekali. Dodo sudah membuat 4 blok dan 7 rebound dengan poin 7. Pemain Indonesia yang belum membuat angka hanya Oki dirasanya ya. Ya. Di kuarter 4 Bung Dani akan bikin angka biar semua rata, bikin poin gitu Bung Dani, ya. Gak ada irian. Betul sekali. Poin tadi baru saja ditambahkan oleh pemain nomor ya. 67. Kuawei ya, menyampaikan bonus satu lemparan bebas. Jamar, Arki. Arki bermain poin nggak tadi? Ya. Kecen. Sandi Febiansyah. Bagus sekali. Ya, gerakan yang bagus. Gerakan di antara tiga tower, ada Dodo tadi, ada Jamar dan juga ada Arki. Lagi nih, Bung? Keceng. Ya, masuk. Dari Jamal. 23 poin dia sekarang. Arki di boxcon dari mana-mana nih, Bung? Di full court. Oke nih, Bung. Ya. Akhirnya 3 poin dari Oki Wirasanjaya. Berarti lengkap sudah semua pemain Indonesia mencetak angka, ya. Namun memang luar biasa dari Singapura ini, walaupun mereka tertinggal cukup jauh, 77-51, ya. Namun tetap gigih ya. Dari statistik juga poin per turnover dari Indonesia ada 28 poin. Cukup banyak ya, Bung? Cukup banyak. Dan Indonesia juga kontribusi dari bench cukup banyak. 32 poin karena memang semua dimainkan, karena ini memang timnas. Dan ini merupakan tune-up game sehingga perlu mendapatkan minutes play yang merata. Dan bisa dibilang kontribusinya sama semuanya, Bung, memberikan betul. Kontribusi yang baik. Betul. Jadi memang Coach Cacing mencoba berbagai macam variasi. Iya, kemudian baik itu offense ataupun defense untuk apa yang komposisi yang terbaik. Dodo, Arki. Oke lagi nih, Bung. Wah. Berterus-terus, Bung. Disimpan untuk quarter keempat, tembakan tiga angka dari Oki Wirasanjaya. Bagus sekali. Nice pass, Bung. Oh, yeah. Sekali, Bung. Penonton langsung bergembira tuh, Bung. Iya, mereka membayangkan slam dunk dari Jamar. Seandainya tadi masuk dunknya pasti akan menjadi salah satu dunk yang cukup apa? Bagus, cukup bagus ya. Iya. Karena dia dapat passingannya juga. Betul. Betul sekali. Sayang lepas bolanya. Jadi Arki tadi luar biasa bagus. Ya. Semoga Jamar bisa menghibur nih, Bung, di penonton Batam sini. Iya. Masih menunggu slam dunk dari seorang Jamar. Jamar Andre Johnson yang ini merupakan penampilan pertama di tim nasional di event internasional. Pertandingan persahabatan. Kita lihat Oki masih
Indonesia masih mantap. Dan sekarang Arki menjadi point guard. Jadi coba lagi boleh. Betulnya ada situasi yang diciptakan oleh. Lagi nih, Bu. Ya. Tiga kali back to back. Sepertinya dia dengar dong apa yang kita omongin kalau dia belum buat poin. 9 poin. Iya, 9 poin. Dalam 5 menit. Shot clock violation. Indonesia dan Singapura melakukan turnover yang tidak jauh berbeda. 17 oleh Singapura dan 14 untuk Indonesia. 14 turnover sepertinya tidak terlalu. Iya, tapi coach Ahang tadi dalam interview tadi pagi mengatakan turnover kita masih terlalu banyak sehingga mencoba diminimalkan. Wow. 12 poin terakhir dari tripoin. 88-53. Sayang sekali. Ya. Habis membuat tripoin. Ya, Bung. Personal foul. Mungkin hanya kebetulan aja, Bung. Tapi rasanya harus di reset nih. Setelah melakukan poin. Setelah membuat poin, biasanya cenderung melakukan foul. Akan nyampe 3 digit nih, Bung. Gimana nih, Bung Eko? Rasanya tidak. Saya rasa iya, Bung. Biasanya Hanum seorang cenayang, ya. Siapa tahu benar. Memang kalau melihat waktu yang tersisa masih 5 menit 09 detik, memang peluang melakukan tambahan poin cukup besar dan menjadi yang 5 menit masih lama tuh, Bung. Betul. Betul sekali. Apalagi sekarang Arki ya membawa bola ya. Iya. Yang karena dia bisa mengkonversi langsung dengan tembakan-tembakan ataupun terobosan, penetrasi. Oh, nice sekali, Bung. Ya. Bagus sekali, Bung, itu, Bung. Gerakan yang bagus sekali dari Arki. Dan sepertinya prediksi dari Hanum benar akan terjadi 3 digit menembus angka 100. Oke. Keceng. Bagus sekali dari Jamar. 11 poin. Ya, kita nonton pertandingan sebenarnya itu menikmati walaupun skornya jauh, tapi betul. Permainan itu cantik gitu Bung ditontonnya. Langsung diganti nih Bung, 5 pemain. Iya, tadi Coach Cacing memberikan kode kepada pemain untuk mengambil foul. Ya. Karena melakukan pergantian 5 pemain. Dijawab untuk Arki, Jamar, Dodo, dan juga Febri. Dan juga Keceng, Bung. Sorry. Sandy, ya. Sandy udah biasa nama. Prastawa. Masih Prastawa. 3 kali, Bung. Ya, Adi tadi berusaha mengambil bola. Adret ini poinnya stuck nih, Bung. Betul. Tidak main poin dari tadi. Betul. Karena memang susah sekali menembus defense dari Indonesia. Defense yang sangat bagus dari Indonesia. Foul yang keempat atau team foul. Situasi team foul sekarang Indonesia. Indonesia. 92-55, pertandingan tersisa 3 menit 36 detik. Awas. Masih belum, Bung. Iya.
Belum juga, Bu. Betul. Namun Jemel mendapatkan 2 free throw, ya. Berpeluang menambah angka untuk tim. Dan dia memiliki free throw yang bagus, ya, Bu. Betul sekali. Kemampuan menembak Jemel juga sangat bagus. Masih dari High Test Arena di pertandingan Chin Up Game Timnas yang dipersiapkan ke SEA Games 2017. Indonesia sekarang unggul 92-55. Pertandingan tersisa 3 menit lagi, Anum. Iya. Bagus sekali. Passing yang bagus sekali. Bagus sekali. Saya bilang dari transisi. Iya. Untuk passing ke depannya itu baik sekali. Iya. Bagaimana latihannya supaya seperti bisa seperti ini, Anum? Kalau dulu saya latihan seperti ini, fast break berdua, Bung. Betul. Passing dari free throw, dari garis 3 point sisi satunya. Betul. Ke sisi satunya lagi. Betul. Dan itu dilakukan berulang-ulang, Bung. Ada yang jaga, ada yang tidak jaga. Dan itu pada saat bermain pasti akan otomatis terlakukan seperti itu. Karena kita pada saat latihan kita sudah terbiasa dengan seperti itu. Iya. Masih Prastawa berusaha. Rahmat Febri. Defensive rebound falling sekarang. Free throw. Untuk Coming, ya? Iya. Yeah. Yang Coming tadi jenis sekali melihat ketika shot clock violation, lampunya sebelum menyala dia sudah masih berusaha apa menyelamatkan bola. Yeah. Sudah bom pemain berpengalaman. Betul. Harus diakui jam terbang menjadi kunci membuat Coming bisa menciptakan atau mengambil advantage dari kejadian tadi. Cukup baik ya, Coming. Masuk. 2/2, Bung. Betul, 96-55. Sampai nih, Bung. Iya. 3 digit. 2 menit 25 detik. Ya, Febri. Prastawa. B-Boy. Ditahan sama Prastawa. Ya. 2 menit 10 detik. 99-55. Luar biasa memang ya, pertandingan malam luar ini. Luar biasa. Mereka baru 9 hari bersama, Bung. Betul. Menampilkan permainan seperti ini. Apalagi dalam 1 tahun, ya, Bung. Ya. Bung. Hanum, ya. Poin 100 nih, Bung. Betul, itu betul, bisa menonton sepertinya. Ya, situasi tim foul juga sudah terjadi di Singapura. Ya, betul. Rahmat Febri, penasaran ya, karena memang tembakan-tembakan Febri tidak banyak masuk tadi, terutama tembakan perimeter. Oh, sayang sekali, Bung. 1 menit 20 detik. Singapura ini dari menit ke-7, Bung, dia tidak. Suara tidak nama, Bung, sama betul, sekarang. Betul. Oh. Masih 99-55. Hanum juga cemas-cemas karena dia berharap Indonesia mendapatkan.
angka double triple digit. Iya. Prastawa, apakah ini menjadi angka 100? Sahabat Febri. Prastawa. Belum dong. Adi. Belum juga. Iya. Tapi Adi mendapatkan free throw ya. Saya yakin pas 100 pasti penonton akan bergemuruh nih, Bu. Iya. Tapi 100 jika dibuat lewat tembakan 3 point pasti gemuruhnya akan beda. Iya, betul, Bung. Apalagi dengan dang tuh, Bung. Iya, betul sekali. 51 detik. Belum, Bung. Penonton pada kecewa kayaknya, Bung. Ini mental juga. Iya, betul. Bagi seorang Adi. Walaupun menang jauh tetap aja ini perang mental nih, Bung. Betul sekali. Ya. Anda dengar sendiri dan Anda tadi mendengar teriakan ya dari penonton. Kali ini mungkin, Bung. Ya. Kita lihat penonton melonjak kemudian memberikan ya ucapan selamat 26 detik. Satu, 24 detik lagi. Dan mungkin nanti saya dengan Hanum seketika game berakhir akan segera, akan turun ya, akan kita akan coba nanti interview pelatih Wahyu Widayajati dan kita nanti tanya Jamar yang ini adalah kesempatan pertamanya bermain membela Indonesia. Rahmat Febri ditenangkan tadi oleh Prastawa karena emang dia terlihat emosional. Frustrasi mungkin ya, karena tembakan berkali-kali tidak masuk. Dan tadi ada lihat bagaimana tadi passing dari Febri yang juga Prastawa di menit yang membuat angka menjadi 1-1. Sisa 24 detik nih, Bung. Betul. Di kuartal terakhir. Sudah. Ini juga merupakan hari terakhir mereka ya, Bung? Iya, jadi ini terakhir melakukan scrimmage. Walaupun besok masih ada, tapi untuk pertandingan scrimmage terakhir hari ini. Gagal. 55 poin, belum bertambah. Iya, Bung. Betul, Bung. Dari menit ke-7 ya. Kenapa tuh, Bung? Ya karena bola tidak masuk ke keranjang sehingga poinnya tidak bertambah, Hanum. Tapi terlepas dari itu memang ketenangan namanya tidak dimiliki oleh para pemain dari Adroid. Dan pemain asingnya juga sudah tidak dimainkan. Betul. Dari cukup lama tadi ya, Bung. Ya, Bung. 101-55. Ya, saling memberikan ucapan selamat ya. Ya. Selamat. 101-55 untuk kemenangan Indonesia di tune up game di Aitas Arena. Kita bertemu lagi.
mereka cuma 29%. Coach Acing, Singapura hanya membuat 29% untuk field goal mereka, sementara Indonesia bisa 56%. Apa yang terjadi di game ini, Coach? Saya cuma adjustment aja ya, tadi di quarter 2 kan lumayan tinggi dia tuh kan. Terus saya bilang ke anak-anak, ya kita ada adjustment seperti ini. Ya saya mau kalian juga ya coba dulu gitu, jangan. Besok tadi pagi saya bilang ke Mas Eko juga, ada kan ego-ego dari masing-masing pemain dari klub yang mau lakuin, agak gue dulu di klub gue gini bisa. Nah itu aja sih, saya terima kasih juga sama mereka mau denger sih sebenarnya. Anum, tadi Anda lihat penonton begitu antusias mendukung timnas, mungkin mau ditanyakan ke Coach Acing? Iya kan, kita lihat juga penonton di sini sangat antusias sekali nih Mas untuk menonton timnas ini. Dari sisi Mas Acingnya juga gimana dengan ada yang antusias? Ya ini apa namanya, ya seharusnya seperti ini ya. Yang tadi bilang saya juga Mas Eko bilang, ini kan demi merah putih gitu. Jadi semua orang ya support merah putih ya. Jangan lihat ini siapa, ini situ siapa gitu. Itu aja sih. Saya terima kasih juga. Dengan hasil dua kali kemenangan, Anda puas nggak dengan hasil cumat dari tim Indonesia? Jujur sih belum ya, karena masih banyak kekurangan. Dan ini juga baru awal gitu. Masih banyak PR lah menurut saya. Ya semoga aja ke depannya juga bisa apa, lebih baik lagi. Baik, terima kasih Coach Ajeng. Terima kasih Mas Eko. Terima kasih Anum. Terima kasih. Ya. This is crazy. Congratulations, Jamar. This is your first game as a Indonesian player. What your comment about your performance in this game? Today my shot didn't go down too well, but I just tried to get my teammates involved and be aggressive on defense. Yeah. So today I couldn't really shoot the ball, but as many areas I tried to affect the game. What the adjustment used by Coach Cacing in the second half? Actually, I just listened to the coach. The coach has always told me to play my position, and it was hard for me to adjust. It's only our second week in training camp, so it's still a process. But for me now, I learned my role, and now I'm just going to try to embrace that role. Yeah. What's your target for the next? Because the second training camp in January 2017. Yeah. And what's your target for the second training camp? I just want to improve in my role. And now I want to just make sure that I'm able to do what I can do every game for my team, for the team and for Indonesia. Yeah. Do you have something to ask to Indonesian, your fans in Indonesia, please. Siapa bisa masak nasi goreng bagus? Kasih ke saya. Aku mau. Okay. Thank you, Jamar. Yeah, you're welcome. Yeah. Thank you, Jamar. Yeah. Siapa bisa masak nasi goreng, serahkan ke Jamar. Nasi goreng aja tuh, Bung. Dia butuh. Anggung, Hanum, terima kasih banyak. Terima kasih, dan para penonton, terima kasih banyak atas kepedulian Anda menonton pertandingan dan memberikan semangat kepada Timnas Indonesia, dan terima kasih juga kepada segenap kru dari Sports Channel Indonesia yang memberikan kesempatan tayangan ini, dan juga kepada Pak Suhadi dan juga manajemen dari Timnas yang memberikan kesempatan kami untuk menayangkan pertandingan-pertandingan tim nasional dalam rangka tune-up game mereka ya, Anum ya. Ya, dan pemirsa sekali lagi atas nama kru dari Sports Channel Indonesia kami ucapkan terima kasih. Dari High Test Arena kami ucapkan sampai jumpa lagi, dan salam Sports Channel Indonesia.